Terima kasih. Terus dari siapa lagi? Mandiri. Mandiri, Pak. Iya. Mas. Iya, harus bisa. Bisa. Semua rencana sudah kecil. Oh, dokter. Ini kami menyatakan prihatin kepada dari BRI. Pertama-tama perkenalkan saya Wahyu Sulistiono Bapak Andika. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan duka yang mendalam terutama untuk yang dokter meninggal. Semoga amal ibadahnya selamat hidupnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang dirawat mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Bantuan ini adalah wujud kepedulian kami dari BUMN, terutama Bank Negara, ada BRI, BNI, dan Mandiri. Mudah-mudahan bisa membantu meringankan beban dari keluarga yang ditinggalkan maupun yang dirawat di rumah sakit. Saya kira itu, mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kebetulan Pak Sapi ada melakukan pekerjaan, nanti tidak ada yang nama-nama dari kebetulan beberapa ini ada yang nanti bisa menghubungi ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, tentu dari bagian personalia benar-benar yang menghubungkan nanti ke Asabri, tadi yang ada yang membutuhkan pekerjaan ya. Dari TWP, ya. Ini Dirut TWP. Ceritanya Pak,
biasanya tiap sore kalau bapaknya pulang diajak minum air. Jadi sampai sekarang dia kalau sore minum air. Kebiasaan-kebiasaan. Ya, jadi ada pengalian perhatian. Ayo. Semoga sukses dengan kalian. Selamat semuanya. Ya. Pertama kami hadir ke penerbat. Semua satuan penerbat yang ada di Semarang area ini kita kumpulkan tadi. Intinya saya ingin mengembalikan moral mereka. Setelah mereka kehilangan dua kali dalam dua tahun berturut-turut ini, saya ingin mereka tetap percaya diri. Kami pimpinan di Angkatan Darat maupun di pejabat utama penerbat akan terus memperbaiki. Apa yang harus kami perbaiki itu wajib kami laksanakan dan akan kami tuntaskan. Kami sudah melibatkan KNKT sehingga penilaian itu lebih objektif, bukan hanya internal kami. Karena KNKT kan juga punya expertise yang sangat dalam dalam hal keselamatan penerbang. Dan kemudian setelah itu kami memang sengaja untuk mengunjungi prajurit-prajurit kami yang masih dirawat di rumah sakit, ada dua di sini, satu di RSPAD. Itu sudah kita lihat perkembangannya dari kritis, belum lepas dari kritis yang di RSPAD, tetapi potensinya cukup mengembirakan. Harapannya itu saja. Setelah itu kita mengunjungi para istri yang telah ditinggal oleh korban yang tahun lalu yang jatuh di Papua maupun yang kemarin jatuh di Kendal. Dan saya dibantu oleh BRI, Mandiri, BNI, ASABRI, BPTWP Angkatan Darat yang bekerja sama untuk memberikan santunan. Sarannya berbeda-beda, tapi tadi rata-rata kepada yang meninggal, keluarga yang ditinggalkan, range-nya sekitar 490 sampai 450 juta. Dan kepada yang luka lebih kecil dari itu, tapi kami berharap itu walaupun tidak seimbang dan tidak ada harganya dibandingin kehilangan prajurit, suami tercinta, tapi paling tidak mungkin memberikan sedikit nafas untuk memulai hidup baru. Untuk yang di RST tadi kondisinya? Kalau yang di RST ya kemungkinan masih bulan hitungannya baru bisa keluar, karena memang lukanya memang membutuhkan waktu. Tapi yang satu mungkin dalam waktu dekat, tetapi itu pun masih harus di kursi roda. Tapi intinya tidak lagi life threatening, tidak lagi kritis. Kita tadi disebutkan dua kali, maksudnya ceritanya yang tahun lalu, mungkin tahun evaluasi di Papua. Seperti apa ya, ke depan? Ya justru itu kami evaluasi dan kami tidak lagi internal. Komandan pusat penerbat dengan jajaran all out, kita juga libatkan eksternal seperti KNKT tadi, sehingga memang benar-benar objektif. Kita ingin tahu apa feedback buat kami, sehingga itulah yang harus kami perbaiki. Perkembangannya belum ya? Dan oh belum, belum ya, masih butuh analisis. Siap. Yang masih cukup rumit. Siap. Ya, terima kasih. Siap. Ya. Terima kasih.